Saya by the way udah 1 tahun aja nih kepengurusan kita jadi pengurus PPI. Iya nih, nggak kerasa udah 1 tahun aja. Gue kangen banget nih ngeliat momen-momen setahun ke belakang nih, pengen banget. Lu ngomong-ngomong bawa laptop nggak? Iya bro, pas banget nih gue lagi bawa laptop. Lihat-lihat kali ya. Ah iya, coba buka deh. Oke. Okay. Kita buka ini. Sudah 1 tahun sejak pandemi menghantam kita begitu keras. Kau, aku, dan kita tidak siap. Namun semua orang dipaksa memahami kondisi, tertatih, menyesuaikan diri. Dan kita sama-sama mencoba. Mencoba mempertahankan arah juang yang pernah begitu indah kita bayangkan. Kau pernah bilang, tidak ada yang sempurna. Sama halnya perjalanan yang kita tempuh juga masih jauh dari kata sempurna. Kita menemui situasi yang sulit kita pahami, di mana tepian jalan yang kita lewati menjadi saksi rasa lelah, hingga banyaknya kelokan nyaris membuat kita pisah arah. Aku heran, mengapa kita masih bisa bertahan? Tapi hari demi hari berganti, hidup terus saja maju. Hingga suatu hari, Allah menguji kebersamaan kita dengan kabar duka. Ketika sahabatku, sahabatmu, sahabat kita menemui hakikat pulang dalam tidurnya. Yaitu Iwan Hikamuzain, kadif kewirausahaan yang sama-sama kita banggakan. Tiba-tiba saja harus pergi karena Allah lebih menyayanginya. Kita terdiam, seketika kita sadar. Kita tidak bisa lagi menemuinya lagi. Sosok tinggi, tegap, berkacamata yang begitu baik. Tapi kau pasti setuju. Iwan adalah salah satu sosok terbaik yang pernah mampir di perjalanan kita. Dan hidup memang terus saja maju. Kita belajar memahami kondisi dan menyesuaikan diri. Mungkin arah juang ini tidak seindah yang pernah kita bayangkan. Perjalanannya pun tak semulus yang kita harapkan. Tapi tidak apa-apa. Apa-apa yang telah terlewati membuat kita bertumbuh, menjadikan kita versi terbaik hari ini. Aku bangga denganmu. Kau tidak pernah bilang, tidak ada yang sempurna. Kita pun tak pernah saling menuntut kesempurnaan, iya kan? Jadi, aku ingin bilang terima kasih untuk segala perjalanan yang pernah kau bagikan.
Terima kasih untuk menjadi bagian hebat dari nafas panjang PPI Kayseri. Terima kasih karena di perjalanan yang sangat singkat, kau telah menjadi kawan yang paling hebat. Terima kasih. Bang, bang. Oke. Okay. Bang, bisa saya wawancara sebentar, Bang Harga? Apa? Ya, wawancara aja untuk dokumentasi aja gitu, Bang. Enggak usah lah. Okay. Nanti aja nanti pas kita gua cari ingatan soalnya. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sumpah, itu itu Abang tuh melambangkan macho gitu, Bang. Macho kan. Letak, Bang, enggak? Tadi helikopter gua mau turunnya enggak bisa. Iya. Tapi gimana, Bang, aktivitas sekarang ini? Di PPI sekarang ini? Aktivitas sore ini gimana? Sore ini seperti sore-sore yang biasa. Sekarang kamu lagi ikut apa nih? Lagi ikut acara apa nih, Bang? Hah? Lagi ikut acara apa nih? Lah gue juga tadi lewat doang terus dipanggil sama orang-orang. Gue mau ini tadi. Ya Allah, Bang. Lagi lewat terus dipanggil, mas. Segitunya juga loh, Bang. Ya Allah, Bang. Sangkanya ini mau jualan es. Ya Allah, Bang. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high. And now she won't even spare the passing glance, all just because I ripped my pants. Paket Asia. Paket Asia. Anyway, terima kasih buat satu tahunnya. Kalian keren banget. Nantikan kisah kami selanjutnya. Gurus-gurus.